Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kamar MJ. Dan pada video kali ini kita akan kembali ngebahas Guide Stardew Valley. Dan Guide Stardew Valley kali ini akan kita bahas adalah jadwal harian Penny di summer ya. Jadi bagi kalian yang mungkin ingin memberikan hadiah atau mungkin bertepatan dengan hari ulang tahunnya terus kalian kesulitan bertemu dengan Penny, mungkin guide ini bisa membantu ya. Jadi langsung aja dimulai di hari Senin ya, dia akan keluar dari trailernya itu sekitar jam 8. Kemudian dia akan ada di atas Joja itu ya. Dia berada di atas Joja itu sekitar jam 9-an, teman-teman. Kemudian nanti dia pergi dari Joja itu. Dia akan ke community center ya. Jadi kalau kalian cari Penny sekitar jam 2, dia ada di community center. Kalau kalian carinya hari Senin, pulangnya jam 6. Jadi cukup lama, teman-teman. Ya. Terus itu dia pulang dan gak ngapa-ngapain lagi ya, kalian bisa temuin dia di rumah sekitar jam 7. Kemudian di hari Selasa dia keluar jam 9, itu nanti akan langsung ke perpustakaan, teman-teman, di mana dia akan mengajar Jess dan Vincent ya. Terus nanti keluar sekitar jam 2, itu mereka nanti bakalan ngumpul di depan stand es krimnya Alec ya. Terus mereka berhenti sekitar jam 4, akan pulang ya. Yang pertama diantar itu si Vincent ya, karena rumahnya yang paling dekat. Habis itu Jess. Setelah itu Penny akan pulang ke trailernya. Kalian bisa temui dia sekitar itu sih, kalau masih buka ya. Kemudian lanjut di hari Rabu, dia akan keluar jam 9. Ini dia akan ngajar Jess dan Vincent lagi ya. Jadi Selasa dan Rabu dia ngajar Jess dan Vincent. Ini Penny bisa kalian temuin di library sampai jam 2. Nanti jam 2 lewat dia nanti ada di bawah standnya Alec ya. Terus nanti pulang si Vincent dulu yang diantar, habis itu Jess. Ya, habis itu Penny pulang kembali ya. Kemudian untuk di hari Kamis dia keluar jam 8:30, teman-teman. Nah, terus dia akan berada di atasnya Joja Mart ya. Dari sana dia ke community center ya. Jadi sebelah community center tuh sampai jam 6, teman-teman. Terus dia pulang ya, cuci piring dan ya nggak ngapa-ngapain lagi, di rumah aja gitu loh. Kemudian lanjut di hari Jumat. Di hari Jumat dia keluar jam 9. Itu ngajar ya. Dia ngajar Jess sama Vincent. Jadi ada 3 kali seminggu kayaknya. Jadi kurang lebih sama aja sih, sama spring gitu kan. Terus ya gitu-gitu aja, ngantar Jess, ngantar Vincent, ngantar Jess, habis itu pulang ke rumah. Lanjut di hari Sabtu. Oke, di hari Sabtu Penny agak lama keluarnya ya. Dia keluar jam 10. Terus tuh nanti jam 11-an mereka bakalan ngumpul ya. Jadi ada Penny, Vincent, dan Jess. Mereka akan ngumpul di bawah pohon. Terus nanti mereka bakalan pergi sama-sama ke taman bermain ya. Jadi kalau kamu cari Penny sekitar jam 1 di hari Sabtu, dia ada di taman bermain, teman-teman, sampai jam 5. Nanti ini dianterin ya satu-satu. Nggak dianterin sih, mesahnya di pertigaan ini, terus pulang. Kemudian terakhir di hari Minggu. Di hari Minggu ini si Penny ada di atasnya Joja ya. Kemudian dia akan ke community center sekitar jam 2-an kalau kalian cari hari Minggu, sampai jam 6 dia di sana, teman-teman. Jadi cukup lama. Habis itu dia pulang. Ya, oke, mungkin itu aja sih untuk jadwal harian, jadwal mingguan Penny di summer. Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.